dah. Apa dan ustaz. Semuanya ambo tengok ada soalan-soalan yang overlap, ambo capu gitulah. Soalan yang kedua ustaz. Tok hadir masjid ni ustaz, bukan kita dok berakhir ke sejid. Kita tahu ustaz, budak-budak muda, kita orang muda ni ustaz eh. Bukan dok berakhir ke sejid, tapi dok ke sejid itu pasal dok berakhir ke tok imam ustaz eh. Dok berakhir ke tok imam. Jadi bila dok berakhir ke tok imam, jadi kita dok pergi ya, sejid kata dia. Apa hukum dia ustaz? Masalah suka pergi sejid, tapi sejid yang ada kampung dia tu dok. Dia tak suka tok imam, nak pergi sejid lain jauh lah lah. Akhirnya tak pergi sejid. Sebab itulah imam ini maknanya ketua. Ketua ni dia akhlak paling baik kerana dia ketua. Sebab tu kita tengok di jabatan-jabatan, kalau ketua berakhir tembol jabat office boy lah, tak masalah. Nah, dia kata guana mu eh. Minum air dia pukul 10, pukul 12 tak masuk lagi. Boh dah masuk terus dia. Jadi kepimpinan melalui tauladan. Sebab tu dia ada moto. Neh, dia ada corang kata yang sepatutnya seperti mana di pejabat, di masjid pun ada. Nah, benda-benda tu kita pegang. Setiap jabat dia ada. Neh, moto jabatan dia. Nah, ataupun corang kata jabatan supaya orang ingat. Neh, staf-staf ingat. Maka boleh ingat cokang kata tu, mereka amalkan, maka jadi jabatan itu paling memberi manfaat kepada orang awam. Nah, baru ni kita pergi di bersih Kuala Lumpur, lalu Kuk Bala Pulih nampak satu cokang kata bersih, cekap, amanah. Nah, dah boleh bersih selalu. Maknanya jadu di masjid, Nabi SAW tunjuk contoh yang terbaik, nampak, dan beri pesan, jangan siapa imam ni orang tak suka. Nampak? Kerana imam yang tidak disukai oleh makmum tidak diangkat semayangnya ke langit. Maknanya tidak diterima. Bila kita jadi imam, jangan kita besar kepala. Jangan kita berasa hak kita lah yang megang sejik ni. Jangan. Kerana kita mewakili saja dan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat ataupun tugas yang telah kita pikul. Jadi tak berahi ke imam ada dua. Yang pertama imam tu salah, yang kedua makmum tu sendiri yang salah. Neh, kalau makmum yang salah, imam betul dah, tak ada masalah dah, sikit pun imam baca pun molek dah, semayang tak panjang mana ra'i korang nak. Ada juga makmum tak berahi. Berapa tak berahi? Dia kata patutnya pot darah kita imam, tapi dia jadi imam. Ada juga dengan sebab gitu. Ni kes-kes peribadi gini, maka berahi tak berahi dia itu tak tidak diterima syarak sebagai uzur syar'i. Neh, jangan sampai imam yang salah. Nampak? Setengah tu imam yang salah. Tak boleh tegur, tak boleh kata apa. Tengok orang mung tak berapa nak senyum. Tak, padahal dia imam. Contoh imam terbaik Rasulullah SAW. Dengan budak cek senyum kau. Nah, padahal budak-budak senyum apa? Budak-budak. Senyum juga, tegar juga, duduk-duduk mana bang. Tapi Nabi dah cakap terkandung lah. Neh, tu terjemah. Nampak? Jadi tunjuk dah contoh. Kalau imam gitu, maka budak-budak muda akan suka. Ni kawan tu dah rajin mari sejik sekian hadah. Bahan larok. Nah, duduk congek motor perang-perang depan surat. Puah congek tayar belakang, congek tayar depan. Puah congek tak depan, congek dua belah pulak, letang lah lokang. Nak, lalah mari sejik, mari surat. Nak, mari lah, insah dah. Nak, pasal tiga masuk sekeru ni. Dah lah keting. Nampak dah, neh? Tangan pun renyok dah sebelah. Mari surat, mari sejik. Tok imam kata gua ni. Gua ni lah, puah dah hidup. Tu jadi budak-budak ranjak semula, malah. Baik aku rempik semula. Nah, patutnya panggil lah Allahu Rabbi comel sungguh dengan peyoh dengan baju Melayu kain pelekat cak gajah comel sungguh. Napa enseng le ni cuik ketuk bila nu baru mari seorang pala haliang. Napa okey pelang A lepas mayang wagi kedah pas apa budak ni malau curi selipar tu imam curi bukan kena ayam geguk-guk ambil
tunjuk tu baru mari. Pak malang hok paling halianglah kapung. Bagi pelang A. Ambil piti 10 ya, ajak makan si goreng lagi. Sudah semayang. Bagus awak ni, dok suka saya, dok suka sungguh tengok awak ni jadi gini. Orang muda suka tak kali buat gitu? Suka baru dia suka. Ni dok puas dah hidup. Tu bila pula tanya, tak jumpa cari rumah. Yang mari sejik tu. Nah, ha. Tok Khatib pula tambah, nak apa baru nak mari? Ha. Jadi budak-budak engkau. Wagi kedah. Malam esok, Tok Bila pula belanja. Malam Tok Imam. Malam ketiga, Tok Khatib pula belanja. Malam kelepak, dia tanya pula Pah Mayang. Mana Tok Bila? Ada, malam ni. Tok Bila akak ni. Tiga malam dah lah. Ampun anak malam lah yang mana gitulah contohnya. Neh, barulah budak-budak suka. Korban kau sikit mulut eh, buat senyum ke budak-budak. Nah, tegur dan sebagainya bukan suruh senyum. Nah, ni dok iman besar dah. Tengok ke orang muka macam iman nak telur. Nah, ha, ni Nabi ni jauh dia senyum dah. Hingga orang kafir nak nak pun suka tengok wajah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Tuan Wak Buanda Ustaz. Muka tu iman jadi gajah dah. Baik. Ada sama. Lagu ni mana-mana majlis pun ada sama dah. WGF 7813.